Lebaran telah tiba. Ada keseruan apa aja ya di kantor lapor Pak? Lancar ya. Lancar komandan. Lapor Pak, spesial lebaran bersama Ammonizer. Senin 2 Mei, jam 9:30 malam di Berkah Lebaran Trans 7. Semua itu yang Dede kasih ke Jolin, wajar Arapaheo, wajar. Wajar kata Dede Neo? Iya. Ini udah gak wajar, Arasto. Ini kakaknya Dimas, kakaknya Dede. Iya, betul. Lain bapak, lain ibu ya? Iya. Kandung, maksudnya. Ayah kandung. Orang-orang juga pada bilang, kok anaknya ganteng, bapaknya biasa aja ya. Madu! Oke. Selamat ulang tahun. Trigger Sabtu ini. Sasha, itu kenapa dinamain Sasha, Kak? Karena suka sampoan apa gimana? Kak, ini Sasha umur berapa? 9 tahun. Jadi udah TKB ya? Ya. 80 kilo. Tapi Mas Talu, Mas siapa ya? Yang dia. Kayak Snow White. Mana Snow White? Iya, satu meja sama tiga kurcaci. Trigger Sabtu, 7 Mei jam 8:30 malam. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan pagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Kuah Pleo ini berbahan dasar dari patarana yang dicampur dengan 15 macam sayuran dan juga dimasak di pinggir jalan. Redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Inilah the power of emak-emak yang sesungguhnya. Segudang aktivitas mampu Mak Enah lakukan. Dari hal kecil yang dibutuhkan warga sekitar, hingga pekerjaan berat yang membutuhkan fisik yang kuat. Membuat makanan dengan bahan unik dan langka, Mak Enah jagonya. Segudang aktivitas mampu Mak Enah lakukan. Pokoknya, Enah bikin enak. Setiap Senin sampai Jumat jam 11:45 siang, mulai 9 Mei. Ini baru Trans 7. Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia sangat memprihatinkan. Untuk aktivitas di luar rumah, kenakanlah dua masker sebagai proteksi dobel. Menggunakan masker dobel dapat meminimalisir kemungkinan virus masuk ke tubuh kita. Mari bersama lindungi diri, selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lengah, jangan ada celah. Kemenangan pertama El Diablo di musim ini membawanya ke urutan pertama di puncak klasemen. Dengan perolehan nilai yang ketat, siapakah yang mampu mendulang poin di Heres? GP Spanyol, kualifikasi Sabtu, 30 April jam 11:15 malam. Siaran langsung Minggu, 1 Mei jam 6 sore. Ini baru Trans 7. Transvision mempersembahkan Cupmu, cuma buat kamu. Hadirkan jutaan hiburan lengkap, cuma buat kamu yang hobinya nonton film, musik, yang suka nonton series, sampai olahraga, yang butuh tayangan edukasi anak. Cupmu, hadirkan jutaan hiburan. Harga mulai dari Rp9.900 per bulan. Yang pastinya cocok buat nemenin mudik kamu. Cupmu, cuma buat kamu Indonesia. Anda masih menikmati siaran TV analog. Kualitas gambar tidak bersih dan suara tidak jernih. Saatnya pindah ke siaran TV digital. Dengan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara lebih jernih, serta ada fitur APG yang canggih. Jika TV Anda masih menggunakan sistem analog atau belum mendukung siaran digital, tambahkan set-top box dan Anda bisa menikmati siaran TV digital. Nikmati siaran TV digital ini secara gratis tanpa kuota internet. Selamat datang di era siaran TV digital. Anak sekolah spesial lebaran. Bro Erik. Bang Erik datang. Bikin semua deg-degan. Bisa disatuin lagi, sama.
pacarnya Bang Ere. Anak Sekolah Spesial Lebaran. Senin 2 Mei jam 8.15 malam. Akhirnya bisa mudik lagi. Bagi tips mudik dong. Kalau tips dari aku sih gampang. Pokoknya siapin space tempat buat oleh-oleh. Jangan sampai kepenuhan di mobil, pokoknya harus kasih tempat tuh ya biar ntar oleh-olehnya banyak. Terus yang paling penting nih ada lagi, jangan lupa bawa amplop buat bagi-bagi THR sama warga, oke? Dan jangan lupa saksikan terus Trans 7 lewat siaran live streaming di official website Trans 7 dan V7. Akhirnya bisa mudik lagi. Bagi tips mudik dong. Yang harus dipersiapkan adalah makanan, cemilan, terus permainan-permainan selama di perjalanan. Kalau buat aku, makanan penting, permainan-permainan seperti panjat tebing itu bisa dilakukan selama perjalanan jauh. Apalagi buat aku jalannya jauh banget. Emangnya mau mudik kemana? Bogor. Dan jangan lupa saksikan terus Trans 7 lewat siaran live streaming di official website Trans 7 dan V7. Miharja. Itu apaan? Mana jangan terlalu ngegas dong nanyanya dong. Kalau gua ngegas ngomongnya ngeng. Lapor Pak. Setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam. Ini baru Trans 7 yang dipersembahkan oleh